Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya hari ini ya. Sudah sekian hari saya baru bisa buat konten lagi. Nah, hari ini saya mau buat atau masak ikan tapi khas Mandar ya. Jadi ini ikan tapinya kayaknya entahlah kalau sama dengan orang-orang yang ada di tempat lain juga ya. Jadi buat teman-teman semua penasaran seperti apa kira-kira ikan tapinya itu ya, dan apa-apa saja bahan dasarnya, kita langsung lihat saja karena ini menu khas dari mama saya. Oke, kita gaskan. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Jadi guys, bahan dasarnya itu saya bakal liatin sama kalian semua. Nah, ini dia. Ada bawang putih 2 siung, kemiri 2 siung, terus juga ada bawang merah 2 siung, 2 biji. 2 biji ya. Bawang putih juga 2 biji, terus ada juga bawang merah 10 biji, serai sama lombok besar. Terus ini mie ikannya guys. Kalau di Majene ini namanya ikan bulalia ya, Ma. Atau ikan kembung ya kalau bahasa Indonesia-nya. Kambula dia. Oke. Jadi nanti ini kita bakal haluskan. Setelah dihaluskan sama-sama semua ya, ini nanti dicampur bahan dasarnya, baru nanti bakal ditumis. Terus habis itu nanti diolesi ke ikan ini ya. Oke, seperti apa nanti hasilnya? Ikuti terus. Bantu terus channel YouTube saya, guys. Jadi guys, ini nih bumbunya tadi ya, bahan-bahannya, terus dicampur sama bawang gorengnya. Ini nanti bakal ditumis sebentar karena mau dioles ke ikan tapi. Oke. Nah guys, seperti ini dia penampakannya. Bau tapi ala Mama Ani. Ini guys ya. Oke. Oke guys, kita langsung mau tes bau tapi ala Mama Ani. Ini lihat sendiri guys, ini sambal-sambalnya semua saya campur sama nasi. Enak sekali guys. Sampai saya tidak bisa berkata-kata guys, saking enaknya. Jadi buat teman-teman semua yang mau coba, tadi caranya sudah gampang ya, bumbunya juga sudah ada. Jadi kalian tinggal mempraktekkan saja prosesnya seperti apa guys. Mantap. Saya mau nambah sedikit nasi guys. Soalnya enak sekali nih. Jarang-jarang makan-makan enak lagi kayak begini guys. Itu bumbunya paling dapat ya, paling terasa serainya sama bawang putih itu terasa sekali. Hmm.
Oke, akhirnya habis juga. Buat teman-teman semua, jangan sampai lupa di like, di komen, dan di subscribe juga ya channel YouTube saya. Untuk menu makanan selanjutnya, pantengin terus video saya. Jadi susah ngomong ya. Pokoknya itu saja. Mantap. Bye-bye.